Ah, yang keduanya itu ada pembangunan bisnis. Pembangunan bisnis yang berskala ini akhirnya sangat merugikan buat Indonesia. Infrastruktur kacau, kita moneter, bank-bank banyak likuidasi, perusahaan banyak yang tutup, penjarahan di mana-mana, ketertiban tidak terjaga. Itu yang terjadi pasca adanya korupsi. Efeknya jadi panjang. Siapa yang bertanggung jawab pada saat seperti itu? Kamu, kamu, kalian, mereka, keluarga yang ditinggalkan, keturunannya. Tidak, itu tanggung jawab dari kita. Karena itu adalah menyangkut moral. Yang berikutnya adalah kasus APH dengan dana reboisasi. Hutang masih dikorupsi. Barang-barang pohon sembarangan. Melainkan wedus gembel. Bang, wedus gembel. Hal seperti itu sangat rentan sekali buat kita. Siapa yang enak? Mereka yang menikmati. Mereka. Siapa yang sulit? Rakyat-rakyat. Coba kau pikirkan, bagaimana nasib mereka di sekeliling hutan. Banjir air mata, sulit air, komunikasi makanan yang lambat dari pemerintah, evakuasinya sangat sulit, banjir di mana-mana. Itu karena apa? Bukan karena alam. Jangan pernah menyalahkan seleksi alam. Itu karena apa? Itu karena ulah dari korupsi perorangan secara individualistis. Emosi saya.